Tidak, dibikinin sertifikatnya nih. Kalau mau disekolahin boleh, tapi buat yang produktif, ya. Untuk yang produktif, jangan buat beli handphone, jangan buat beli TV, apalagi TV udah gak laku. Udah jarang, beli motor boleh tapi buat kerja, ya. Tapi benar minjemnya jangan dipinjol, jangan direntenir. Ingat ya. Nah, kalau ada kejadian itu, ntar saya cewek gitu ya. Kasihan soalnya nanti. Yang susah nanti saudara-saudaranya, istri-istrinya kasihan nangis-nangis. Bapak sih kan gitu ya. Minjemin ke opor, ke pinjol kan gitu. Karena ibu sih diam-diam minjemin kan gitu. Harus ada terbuka nih dari suami sama istri ya. Harus terbuka terhadap itu semua. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian gak senang dapat PTSL ini, tapi seneng banget, ya? Seneng banget ya? Seneng banget. Mudah-mudahan sekali lagi terus ya. Saya satu pesan lagi, yaitu tentang sampah. Ya ini saya memberikan nasihat kepada ibu bapak sekalian. Terima kasih kepada Bu Eri yang sudah ya memberikan ya pelayanan untuk PTSL atau sertifikat. Ya, seneng banget kan, udah lama sampai mimpi-mimpi kan. Kalau udah punya sertifikat, jangan di saya gak ngomong begitu. Jangan diilangin. Ya, jangan diilangin Pak, Ibu. Ya, Ibu nih yang punya sertifikat, jangan kasih ke bapaknya ntar buat kawin lagi. Gak boleh ya, bapak-bapak juga jangan nih. Ya, udah capek-capek nih dapat sertifikat, hilang. Hilangnya lupa narok atau digadein. Digadeinnya dipinjol lagi. Jangan ya. Ya pinjol, rentenir, jauhin. Ya kalau bisa minjem ke bank syariah, ya itu lebih bagus. Ya, jangan sampai Bapak Ibu kalian tergiur cuma gara-gara mau beli HP. Ya, 2 juta kasih sertifikat. Bayar enggak mampu. Tadinya 2 juta jadi 20 juta. Betul ya? Betul. Sertifikat tergadai. Kan gitu, bingung mau tinggal di mana. Akhirnya gangguin kan gitu. Enggak mau Ibu ya. Ada kejadian gitu. Saya pesan banget ke Ibu-ibu Bapak sekalian, jangan terlibat sama rentenir. Jangan, rentenir gak boleh masuk di kampung kita. Masuk lewat handphone. Ya, jangan tertarik pokoknya. Jangan tertarik.